Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya untuk Asli Wong Slang. Teman-teman aku dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam mencapai rezeki serta lancar bagi semua hal. Salam sejahtera dan sentosa. Sebelum disini teman-teman, pada kesempatan kali ini Windu masih diberi kesempatan untuk besar ke teman-teman semuanya, pastinya masih di kawasan Hongkong, di kawasan kota Betan dan sungguh indah luar biasa sekali. Sekarang kita ada di mana, Mbak? Resto Thailand Kambo Thai and Vietnamese di Ngasing Long Road Kowloon City. Ini merupakan salah satu dari restoran Thailand yang ada di Hong Kong ya teman-teman. Tempatnya kita berada di Ngasing Road di Kowloon City, dekat dari MTR exit B3, belok ke kiri dekat di pasar tepatnya di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, banyak sekali dari menu-menu di sini. Dan ketika teman-teman mau masuk di sini, teman-teman bisa lihat terlebih dahulu dari di luar itu ada banyak sekali menu ya teman-teman dengan harganya, dan di sini ada chili salad sesuai dengan khasnya orang Thailand ya teman-teman. Wow, luar biasa sekali. V79 steam soto mata ada. Ada sate. Nah, di sini itu teman-teman yang suka dari Dai BBQ ya, seperti ini. Pastinya dengan khasnya di yang super pedes. Wah, ini kota ini. Ini adalah apa ini? T136. Great pineapple 50 teman-teman, ini adalah nanas dibakar. Ada juga ini T56 chicken ya, wah setengahnya 150. Dan masih banyak menu di sini, ada pilihan dari chicken, beef, sudah babi juga. Jadi bagi teman-teman yang takut, ini pesen yang di chicken. Masih banyak sekali di sini nasi goreng, dan nasi goreng yang terkenal dari Thailand adalah ini kita pesan ini, tapi kita buang dari babinya seperti itu. Dan ini juga ini khas banget ya, baik itu 1.400 seperti ini. Wah, luar biasa sekali teman-teman, banyak sekali ada seafood ya, ada kari. Wah, ini juga khas dari Thailand. Ada sayur-sayuran, vegetable, macam-macam banyak sekali di sini. Dan harganya standar dengan di luaran. Ini lagi hot hot tea, apa enggak? Hah? Wow. Oh, oh, enggak salah. Thank you. Lagi hot hot tea. Jadi seperti ini teman-teman. Vietnam Deluxe. Banyak sekali goreng-gorengan di sini. Tak foto beb, sih beb. Urungnya. Nah, ya video tapi. Dan ada juga mie atau noodles di sini teman-teman. Nah, seperti ini. Terus minuman, dan ini juga terkenal ya di sini adalah dessertnya dari Thailand dan Mongkolomite. Dan sekarang kita pesan minuman ada seperti ini. Oke teman-teman, ini sekelas ya di sini. Nah, kita bisa lihat di sini. Wah, yang sampai juga ini namanya apa Mbak? Sego goreng polo. Kangen dong. Yo. Foto? Eh? Tangan video? Eh? What's up? Tak paling foto wing. Dan ini adalah es. Es apa Mbak tadi? Sedancur. Coba Mbak, dia rasain Mbak. Rasanya seperti apa? Enggak, kamu aja. Ambil kurangnya. Bagaimana rasanya? Rasanya tadi itu pesan es apa Mbak? Menggelegar sekali. Iki es pulang kaleng. Pulang kaleng, emang
Apa tuh bapak dua ya? Enak, es campur di sini kan jeli. Oh, ada apa? Saya nggak tahu. Ini kau yang jeli apa ni? Buah ya? Jadi enak kan ya? Enak kan ya? Ini banyak es dan es apa? Es cendur. Es cendur. Kenapa bisa dibilang es cendur, Mbak? Kenapa bisa dibilang es cendur? Karena saya. Ini namanya es cendur. Es cendur. Seger banget. Tapi mana boleh? Mangan kok. Kita coba cicip dari nasi goreng pin apple. Tadi kita bilangnya ini dibuang dari daging BM. Dan kalau menu sebelumnya itu dia ada daging BM-nya itu. Jadi kita bilangnya nggak mau daging BM. Jadi dan dari nasi goreng, nah, nasi ini merupakan nasi goreng khasnya orang Thailand punya. Makan mbak? Nasi goreng nanasnya, teman-teman. Jadi teksturnya itu seperti ini. Ada apa aja di sini? Ada nanas, terus ada ini udang, terus ada nanasnya dan dicampur dengan telur, ada kapri, ada wortel. Di sini digabung-gabung jadi seperti ini. Ya kesenang. Ini ngapa mbak? Senengnya sego goreng nanas, pecut nanas jadi kuah. Iya orang itu saya sego goreng nanas guys. Ngawur. Piye mbak menurutnya sampean sesuai dengan rasa lidah anda enggak? Sementing warak. Sementing kemarin rasa gorengnya tu dia tepel-tepel karoan endok, pokoknya rendok ke, udah enak kok. Pano, nanas apa ngane? Nanas putih. Ya, masuk nih bae. Akhirnya teman-teman, aduh lah, alhamdulillah banget kenyang sekali. Piye mbak wis warak mbak? Cocok ora? Cocok. Cocok-cocok kan. Ya pokoknya rasanya seperti ini teman-teman, tapi nggak ada salahnya kalau kita mencoba merasakan dari Thailand atau restoran Thailand style seperti itu teman-teman. Thai Vietnam, teman-teman bisa dicoba di sini menikmati dari banyak menu yang ada di
restoran Thailand ini atau Daiko. Sekian dari itu, semoga bermanfaat. Tapi biasanya kita bikin nama maaf. Selamat sama teman-teman dan selamat jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.